Halo teman-teman, jadi kita udah mau berhenti naik busnya lama juga, berhenti di banyak bus stop. Kita udah di Orchard Road sekarang. Kita kelihatin ya. Nih, kita udah di Orchard Road dan next bus stop kita terus. Ini adalah hotel. Ini Ion. Kanan itu Ion, ini Dio. Nah, ini kita masuk kawasan Bayar nih, Louis Vuitton, Prada. Tuh. Ini yang tadi aku bilang hotelnya itu Thanks. Dulu kita jalan-jalan di sini paling sering. Bismarck, Korea. Turun. Nah, kita sekarang turun, guys. Ya. Ini Takashimaya. Ya, Takashimaya. Turun. Ya, kita turun. Check out. Ini kalau kita turun di tap. Tap out. Nah, ini kita di Lucky Plaza. Lucky Plaza. Nih, murah naik bus. Rame. Nggak sampai $1 kayaknya. Ini tadi bus yang kita mau nyebrang nih. Turunnya dari sini nyebrang ya. Turun ke bawah underpass. Kita turun dari sini nyebrang. Oke ya teman-teman, menyenangkan ya naik busnya. Sekarang kita mau ke Lucky Plaza. Turun. Kita nyebrang. Mau ke. Tapi turun dari bawah. Takashimaya. Kita mau ke Takashimaya ya, Mas. Ya. Gimana pengalamannya naik bus ya, Mas? Mantap. Gitu teman-teman. Kita liatin ya. Nah itu suami aku lewat underpass di Orchard Road. Basah. Mesti cuci. Ini banget banget ya. Nanti di mana ya? Nyebrang ke Takashimaya. Nah, nyebrangnya dari turun bawah. Turun lagi. Underpass. Nah, terus kita jalan. Nih, nanti tembusnya darah. Udah di seberang jalan di Takashimaya. Iya, nggak ada. Gitu. Di sini orangnya tertib. Bagus, karena hukumnya tegas. Ini kita di tunnelnya. Negara Barat. Jadi gitu, kalau kita nyebrang nggak perlu di luar ya, teman-teman. Kita cukup lewat underpass di bawah. Nah, akhirnya kita sampainya di Ngian. Welcome. Deteriorating mereka itu. Takashimaya, Ngian. Ya, kalian terlalu human rights gitu loh. Jadi kita nggak usah di luarnya, tapi dari dalam aja. Gitu. Tuh, udah nyampe kita. Ngian. Wisma Atria. Ini udah Ngian. Nah, langsung kita masuk aku ke mallnya. Aku mesti naik ke lantai 5, tapi nggak tahu dari mana naiknya. Ngian Takashimaya. Dingin ya. Sekarang udah dingin lagi ya, teman-teman. Karena udah di dalam mall. Udah ada AC-nya. Kayak gini situasinya. Oh ya, naik ke atas. Bagus ya. Kita mau ke bank. Karena kita mau makan. Oke. Sayangnya liftnya nggak jalan.
Nah, mereka udah sampai di bawah jauh, sementara aku baru turun karena tidak ada liftnya yang jalan. Ini adalah toko buku Kinokuniya. Nah, ya. Oh, itu dia mereka, book zone. Oke. Mas, do you want to buy? Mas, kamu nggak mau beli buku? Oh. Katanya mahal di sini. Gitu, toko buku Kinokuniya. Mas, dulu kamu kecil suka duduk di lantai lo baca, Mas. Banyak ya. Komiknya juga banyak. Food and Drink. This is Kinokuniya. Nah, sekarang tangganya udah bisa nih. Oh, lumayan banget kan, guys. Kalau nggak capek banget ya. Oh, itu ada lunch, dinner. Ini adalah Takashimaya. Aku udah 4 tahun nggak ke Takashimaya, jadi cukup apa ya, berubah gitu, tapi masih rame juga. Sayang, kamu ngomong mengenai Takashimaya. Suami kita juga pakai mikrofon sama-sama. Kita nggak ada kameramen, jadi kita mengkamerai diri sendiri. Di sini brand-brandnya brand yang mahal-mahal, guys. Oh, tinggi banget kan tadi Bank DBS paling di atas. Kayaknya sana deh tempat makan, food court ke bawah terus. Itu ban beneran loh, sepatu berlute. Grubel. Ini jam tangannya mereknya Grubel. Goyard. Oh, dari tadi belum dipencet. Oke. Ini kita di Takashimaya yang mereknya keren-keren. Gimana Mas pendapatnya di Takashimaya? Dibandingin di Belanda, cuacanya gimana Mas? Panas. Tapi enak ya. Bisa merasakan dingin di Belanda, panas di Singapura. Nah, sekarang kita mau apa Mas? Makan. Makan. Kita mau turun. Aku karena Rio libur, jadi maunya jalan-jalan terus sama Rio.